juga gua main masih kaku-kaku banget. Oke, dapat kill satu. Mati, dia nge-prone ya. Goblok. Oke, dapat kill. Ya, yes, semuanya selamat datang kembali di channel gua Rahman 1. Oke, ya, sekian. Gua udah nggak upload video dan akhirnya kali ini gua upload video ya. Ya, gua nggak tahu gua lagi mimpi apa. Tiba-tiba di sini gua kepengen upload video dan pengen balik aktif lagi di channel tercinta kita Rahman 1. Nah, oke, kali ini gua bakal main Warface ya. Ya, you know, di video sebelumnya gua udah pernah rekor ini game ya. Dan kali ini gua bakal mainin game ini kembali dan ya, entah kenapa ini game seru lagi ya. Oke, langsung aja sini kita mulai gamenya dan sini kita akan main Deathmatch ya. So, let's go, ini dia. Ya, kita udah dapet gamenya dan ya, di map Owl ya. Jadi, ini map paling gua benci banget. Sial emang, dapatnya di map yang paling gue gak suka. Oke, let's go, dan gamenya baru mulai, my friend. Dan langsung aja kita akan, by the way, gue main gak terlalu jago. Jadi kalau misal, ya, malu lah ya. Lah ya, oke. Oh, baru main langsung kena boom. Sepi tengah, tengah sepi tengah. Ntar kita agak gede dikit volumenya, cuk. Gak kedengaran. Gua main gak pakai headset soalnya. Mati kita. Oke. Pemanasan ya guys, kita baru pemanasan ya. Jadi masih kaku banget gua main. Juga gua main masih kaku-kaku banget. Oke, dapat kill satu. Mati, dia nge-prone ya. Goblok. Oke, dapet kill. Sniper sini. Gue benci banget sama sniper. Kita save-nya aja di atas. Oke, okay. Nice. Jadi mapnya itu apa ya? Gak enaknya itu di bagian tengah mapnya ini loh. Jadi lo itu ya harus poop. Dia hampir kita mati. Ya mati benar kita. Oke, okay. Yo bisa yo. Oh ada yang maju di base itu. Oke, okay, headshot, palak kau headshot. Ya, kita hampir mati kena bom ya. Oke, mati. Kita kalah kita, tim kita. Gimana nih kawan? Kalah tim kita ini. Oke, kita lihat di atas sana. Biasanya ada musuh. Bom! Ya, yeah, I had fucking grenade. Oke. Goblok dia, nge-prone di sana. Gak mati aja guys. Aduh, kita yang mati. Ya untuk teman-teman ya yang pengen main Warface juga bisa download gratis ya di Steam ya, ada di Steam atau di websitenya langsung. Jadi Warface ini game FPS gratis ya. Ya you know lah, kalau lo tau PB itu ya kan, tapi ini nggak sama kayak PB. Oh, dan ya I like this game karena ini game itu apa ya, ya pay to win sih jujur ya, tapi nggak pay to win banget gitu karena ya lo bisa dapat senjata gratis juga di sini gitu kan, yang bisa dibilang cukup sedikit fireplay ya. Dan lo juga kalau beli senjata itu permanen gitu dapatnya. Kalau PB kan ya gue nggak pernah sih denger ya dapat senjata mana. Ya gue juga main PB sih dulu.
Oh, mati kita sama travel loh, ya. Oke, dan untuk teman-teman ya, gue di sini udah punya channel Discord ya, namanya RPC, dan nanti gue lampirkan linknya ya. Ada musuh. Dan nanti gue lampirkan link Discordnya. Lo bisa gabung di Discord kita di bawah ya, dan ya kita akan mabar bareng, mabar Warfest, Sam ya mungkin ya. Nanti akan gue tampilkan linknya di deskripsi video ini ya. Oke, double kill. Ini tim kita kalah sih, gila. Giliran gue main bagus, dapet tim yang kalah. Giliran gue main cacat, penting yang menang gitu. Terkadang ya, biasanya. Bangsat emang. Gila. Ini map yang gue benci sih, tapi gue ngekill banyak gitu di sini. Di atas ini, ada kan di atas sana? Kill. Oke, nice. Di atas. Di atas sana dia kan udah ketebak gitu. Aduh. Jadi brand ya. Ya bisa nih kita menang ini. Aduh, dapet timnya nggak mendukung gitu, baru mah. Oh, I'm top, please. Oh shit. Jujur ya, di Warfest gue paling benci satu sama sniper ya. Gue nggak tahu kenapa. Selain gue nggak bisa makainya, gue benci sama sniper ya. Nah tiba-tiba apa ya, lagi main asik tiba-tiba lo knock atau nggak langsung ninggoy gitu, mati goblok. Aduh, tim kita ini mainnya minus semua tim kita. Oh, nah ini flashbang di Warfest ini nggak ngotak emang flashbangnya, mati semua tim kita. Aduh, mati kita cu, mati kita kawan sama sniper ya. I had sniper ya, gua benci sniper di sini. Udah mati banyak kali musuh, dikenok lagi kita dikenok lagi kita kawan. Medic. Aduh, mati lagi ini kita kayaknya ntar lagi. Oke, mati juga ya kan, mati kita kena grenade gitu. Oke. Astaga. Ya, itulah guys. Gue paling benci sama sniper di sini emang. Lalu bikin kenap mulu. Oh, bokong jadinya. Pintar kali kau, bokong ya. Oke, ya kill lagi kita. Maju bro. Aduh, gak berani dia. Oh, di atas sana sih. Oke, ketahuan dia, ke gap. Aduh, mati kita, tetap muka ini. Oke, ya untuk apa player Indo yang masih main Warfest ya. Ya, bagi yang masih nonton, bisa lah kita mabar bareng. Bokong juga kita, gila emang. Ya tim kalah sih, tim musuh terlalu kuat lah ya, kerjasamanya bagus. Gak kayak tim kita. Gak kayak tim kita gitu. Oke, headshot pak kau, mati kena bom kita. Map yang paling gue benci ini. Map yang gue benci emang. Allah. Kutandai muka kau. Lihat aja nanti. Main sniper.
Mati kan kau? Ah. Orang Rahman satu gadget dilawan, gila. Oh gila, ngeri kali ini. Aduh, kita yang kena ketok. Aduh. Ah, I had fucking sniper. Ya. Yeah. Oh, ada musuhnya apa tadi? Bahaya itu. Bokongnya. Oh, udah mati. Oke. Okay. Kita harus yang belakang sana. Gila, mati gua. Tim gak guna. Rame kali, gila. Aduh. Gak guna tim ini, sumpah. Astaga, mati kita. Lalai, lalai. Oke. Selesai. Ya, kita berada di peringkat 1 dan kita bunuh 2 nama 32. Ya. Kita nge-carry tim kita main dan kita kalah. So, oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video gua untuk yang kali ini, dan tenang aja, gua nggak akan lama lagi upload video, dan kali ini gua akan mulai aktif, dan ya bisa lihat kita bunuh 26 paling banyak yang kita nge-kill di tim kita ya. Ya, oke, itulah ya. Kita kalah dan andai kalau menang ya. Ya pastinya kita nggak minus ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, dan ya untuk subscriber gua sebelumnya mohon maaf banget yang udah jarang upload video dan kalian masih setia subscribe channel ini ya. Ya, gua terima kasih banget, gua apresiasi banget kalian, dan doakan ya kali ini gua emang ada rencana pengen balik lagi rajin upload konten ya. Ya mungkin kita akan balik seperti dulu, kita akan upload video tentang GTA San Andreas. Nah, apalagi GTA San Andreas kan udah ada yang trilogi itu, udah yang remasternya. Dan cuma untuk saat ini gua fokus ke Warface dulu karena gua lagi suka ini game ya. Dan nantinya tunggu aja konten-konten game lainnya seperti Gary Mode atau Left 4 Dead mungkin ya. Game-game ringan-ringan lah ya, karena sesuai spek laptop gue juga, bukan laptop gaming soalnya. Oke, terima kasih, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan dadah!